Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya jelaskan pada seluruh warga Kota Malang dan sekitarnya bahwa pembangunan kayu tangan belum selesai. Yang dibuka itu hanya akses jalan masuk saja. Jadi yang dibenahi itu adalah kanan kiri. Jadi samping kanan, samping kiri, mulai koridor pertama, koridor 1, PLN sampai ke BCA itu medianya tetap. Tapi kanan kiri ya, ini dilebarkan. Jadi trotoarnya dilebarkan 4 meter 4 meter. Terus dari BCA ke kayu tangan, median tengah nanti dihilangkan. Jadi jalan itu satu arah. Terus samping kanan kirinya itu juga dilebarkan untuk kongko-kongko ya, untuk tempat muda-mudi dan masyarakat Kota Malang untuk menikmati keindahan Malang. Jadi ada tempat duduk, terus ada tenen-tenen musik-musik nanti ada ditaruh di sana. Itu koridor 2 dan koridor 3. Jadi ini belum selesai, baru dibuka andesitnya yang di koridor 1 dengan koridor 2. Kenapa di situ ada andesit? Karena ini menengarai, jadi biar ada pelan ya jalannya nanti ya, karena akan melihat ke situs kayu tangan yang menjadi kota heritage. Setelah itu nanti jenengan masuk ke kayu tangan, ke kampung kayu tangannya. Di sana ada bangunan-bangunan lama, terus kali-kalinya itu sudah bagus ditata sedemikian rupa sehingga harapannya orang nanti kalau kepingin masakan Malangan kita masuk ke kampung-kampung itu. Tapi depan-depan nanti tempat kongko anak-anak muda mengekspresikan kegiatannya. Dan mudah-mudahan koridor 1, 2, koridor 3 akan dibangun oleh pemerintah Kota Malang. Nanti selesai di Agustus akan diresmikan kayu tangan menjadi ibu kota heritage Malang Raya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.